Assalamualaikum, salam sejahtera bagi semuanya. Halo pecinta aglonema. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview aglonema jenis Cochin yang ber-ID Miss Wood. Aglonema ini dominan berwarna merah, walaupun ketika masih kecil kadang masih didominasi warna hijau, tetapi ketika semakin dewasa aglonema ini bermutasi warnanya menjadi merah kemerah-merahan. Dan warna yang dihasilkan dari mutasi tersebut sangat eksotis, sangat indah dan menawan. Aglonema ini termasuk jenis Cochin dan termasuk aglo yang tidak begitu rewel perawatannya, asalkan jangan terlalu lembab atau terlalu basah, dan juga jangan sampai kekeringan atau kekurangan air. Sahabat-sahabat pecinta aglonema, bila melihat warna yang dihasilkan dari proses mutasi yang berjalan, aglo ini sangat luar biasa menarik sekali. Apalagi apabila tercukupi nutrisi yang dibutuhkan oleh aglo ini, akan menghasilkan proses pertumbuhan yang sangat bagus, baik dari sisi batang maupun daunnya. Seperti aglo yang kami miliki ini, luar biasa sekali, sangat bagus sekali, dan sangat cocok sekali untuk dikoleksi, untuk dibudidayakan. Walaupun memang dari sisi harga aglo ini agak lebih mahal dibanding aglo-aglo lokal lainnya, tetapi dengan memiliki aglo jenis Miss Wood ini menjadi sebuah kebanggaan dan kesenangan tersendiri bagi para kolektor. Lebih-lebih apabila aglo ini ditempatkan di tempat yang menarik, seperti ditaruh di ruang tamu, dan tentunya sebelum itu harus diganti potnya dengan pot yang warnanya putih dan diberi batu-batu kecil atau kerikil-kerikil kecil di dalam pot tersebut. Untuk menghasilkan aglonema yang sehat dan memiliki mutasi warna yang bagus, perlu cukupan nutrisi yang memadai. Media yang dipakai pada aglonema Miss Wood ini adalah campuran dari sekam dengan sedikit kopokpit, tanah, dan pupuk kandang, dicampur dengan pembagian yang merata kecuali kopi-kopinya sedikit saja. Kemudian
sesekali setiap minggu itu disemprot dengan B1 serta pupuk Gendasil. Dengan tercukupinya nutrisi pada aglo ini akan membuat pertumbuhan aglo ini akan bagus, sangat bagus, dan menghasilkan mutasi warna yang bagus juga. Warna merah yang dihasilkan dari mutasi pada aglonema miswur ini luar biasa, sangat indah sekali, menyejukkan mata dan sangat indah dipandang, dan merupakan sebuah kebanggaan memiliki aglonema jenis miswur ini. Terima kasih, sampai bertemu pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.